warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bikin lodeh campur-campur ya guys ya. Lodeh tahu mateng sama ikan asin ya. Sama kasih ayam dikit guys ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku cuci semua, sudah aku siapin semua ya guys ya. Nah, ini bahannya guys. Tahu matang ya. Tahu matang 5 biji ya, 5 biji. Nah, ini guys, nanti aku potong jadi 2 ya. Aku potong jadi 2. Nah, ini tulang campur ya. Campur daging sedikit ayam tadi udah aku rebus sebentar ya guys ya. Nanti digoreng sebentar. Nah, ini bumbu-bumbunya guys ya. Brambang 4 siung dipotong-potong, sama serai ya 2 helai, sama cabai rawit secukupnya ya. Nanti digoreng sama brambang. Nah, daun jeruknya 3 lembar ya guys ya, sama 1 tiris keluas. Ini serainya udah dikeprek ya guys ya. Nah, ini tadi 3 biji ikan asin guys, udah aku cuci tadi, dipotong jadi 2. Ini santan karanya secukupnya ya guys ya, karena bikin sedikit ya. Nah, ini 5 biji cabai hijau ya, diiris serong, nanti digoreng ya. Ini digoreng sebentar juga. Nah, ini tomatnya juga sekalian nanti ya. Nah, ini bahan-bahannya yang dihaluskan ya guys ya, yang diulek. Bawang 3 siung ya, mirip 2 siung, sama gula pasir ya 1/2 sendok teh, sama masako 1 sendok teh, sama ini ketumbar ya sedikit secukupnya 1/2 sendok teh, sama kunyit 3 tiris, sama lada bubuk 1/2 sendok teh, sama garam ya, garam 1/2 sendok teh ya. Nah, ini guys, nanti ini sekalian dimasak ya. Nah, ini olahan TKW Hongkong ya, olahan sendirilah. Ini dicampur-campur nanti ya. Itu nanti tahunya diiris jadi 2 ya guys ya, kebesaran guys. Nanti ayamnya digoreng sebentar, ikan asinnya juga digoreng sebentar ya. Nah, ya udah ya guys ya, mau diulek bumbunya ya, dihaluskan ya. Lanjut. Sekarang mau goreng cabai ya guys ya. Mau goreng cabai dulu ya. Dikasih minyak secukupnya. Yo, minyaknya tidur. Musim dingin minyaknya pada tidur. Sampai panas dulu ya guys ya. Ya.
jadi apa ya? Pulang-pulang. Tadi beli ayam, aku ambil tulangnya ya. Aku suka tulang-tulangnya yang tadinya masih ikan sama kamu. Digoreng sebentar aja ya, guys ya. Nanti dibikin lodeh ya, nggak usah garing-garing ya, nggak usah kering-kering. Nasinya ya guys ya, juga digoreng sebentar. Goreng sebentar aja, nanti sekalian dibikin lodeh ya, biar tambah mantap. Goreng sebentar aja nanti. Ya, kita hampir matang ya, nggak usah kering-kering, nanti kita lihat di sayur. Cabe hijaunya ya guys ya, goreng sebentar juga. Cabe hijau. Kurang minyaknya guys. Cabe sedikit ya. Matang ya guys ya, ditiriskan dulu, nanti belakangnya belakangan aja dituangkan ya guys ya. Oke,
Cuman bumbunya yang dihaluskan ya guys ya. Di oseng sampai berbau wangi. Kalian dituangkan ya guys ya, sama tomat. Sekarang tahu gongnya dituangkan. Kalian ayamnya ya, ayamnya dituangkan, ikan asinnya nanti belakang aja. Cabe yang tadi digoreng dituangkan. Kasih minyak air ya sebetulnya ya. Maaf potong batu. Kasih air secukupnya. Kira-kira sendiri ya guys ya. Sampai mendidih ya guys ya. Nah, udah mendidih guys ya. Sekarang tuangkan santannya ya. Santan kara ya. Satu bungkus kecil ya. Yang kecil. Sekalian guys, tuangkan ya, kasih air sedikit. Aduk-aduk sampai merata ya. Tuangkan ikan asinnya guys ya. Sekalian ikan asin. Sudah mendidih guys ya, sudah siap ini guys ya, sudah siap dihidangkan ya lodehnya ya, lodeh tahu pong sama ikan asin sama ayam ya, tulangnya ayam dicampur ya, dicampur sekalian ya. Wah mantep guys.
Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di-share, ditonton sampai habis ya guys ya, jangan di-skip ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin, amin, ya robbal alamin ya guys ya. Dan sekali lagi saya juga banyak terima kasih ya guys ya, yang setia menonton video-videoku, semoga bermanfaat buat kalian ya. Nah, ini guys ya, menu saya bisa dicoba ya guys ya, mantap guys, bahannya irit guys, yang penting rasanya wow, mantap guys, pedas, super pedas. Nah, ini guys udah siap dihidangkan ya. Wow, mantap. Lodeh tahu pong sama tulang ayam ya, tulang-tulang ayam ya. Sama ikan asin. Wow, mantap pokoknya.